Meski berada di pengungsian selama 2 hari, lebih dari 30 kepala keluarga di lingkungan Dano, Kelurahan Kota Kaler, Sumedang Utara, hingga Selasa sore belum mendapatkan bantuan. Mereka hanya diberi tenda di lahan kosong di sekitar rumah warga tanpa alas dan kebutuhan lainnya. Kalak BPBD Sumedang Atang Sutarno menyatakan telah mendata seluruh pengungsi dan mengklaim tidak ada tenda yang tak diperhatikan, apalagi tidak mendapatkan bantuan. Meski demikian, Kalak BPBD akan memerintahkan anggotanya untuk kembali melakukan asesmen. Warga di lingkungan Dano berharap ada bantuan untuk kebutuhan yang mereka perlukan, seperti alas tenda, kebutuhan balita, serta perlengkapan tidur. Gimana, Pak? Belum ada, Pak. Belum ada sama sekali? Cuma ini ada tenda aja. Oh, untuk perlengkapan yang lain tidak ada? Tidak ada. Alat-alat tidur, gitu. Selimut, keperluan bayi, gitu. Buah yang buah hamil, gitu. Nggak malu apa-apa lah, gitu. Jadi selamat.